Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo tulur, gimana kabarku? Mahadamang. Di video kali ini kita akan review langsung Jackson ya. Power yang lama sudah kita mulai rakit ya, dan ini sudah beres. Terlalu lama untuk prosesnya karena ada kesibukan di kerjaan utama. Dan kemarin sempat kepotong ya, belum sempat semuanya, tapi kita akan review dari awal speknya gimana dan apa saja yang kita akan jacksonkan. Ini paket yang akan kita kirim bulan depan ya dulur ya. Langsung saja kita review dari powernya dulu. Ini powernya dulur. Powernya sendiri menggunakan trafo 15 ampere, spek balap 55 volt, dan di sini plus 65 volt CT ya dulur ya. Terus selanjutnya menggunakan power kelas D 1500 watt RMS kali 2 ya, yang satu buat subwoofer dan satunya buat mid. Ini ada setelannya ya, buat flat atau sub atau mid high. Jadi dua channel ini bisa dialihfungsikan sesuai kebutuhan dulur. Dan untuk power supply-nya sendiri ini menggunakan 100 volt 10.000 mikrofarad. Ini yang mereknya apa? AudioVox. Ini full ya isinya ya. Sudah dilengkapi softar. Dan spill harganya sedikit. Ini trafonya 1 jutaan lebih dikit, dan ini untuk powernya 370.000 untuk per channelnya, tinggal dikali 2 saja. Dan power supply untuk elko-nya sendiri set segini ya, itu harganya 450.000, dan untuk perintilan lainnya nggak usah dihitung ya. Ini menggunakan input RCA dan outputnya modelnya skrup gini ya. Terus kipasnya ada 2. Di sini powernya 2 channel. Ini yang channel A itu untuk subwoofer dan channel B untuk mid high, udah disetting ya. Nah, karena speakernya ini 15 in saja. 15 in ACR 15600, dan untuk mid-nya kita gunakan speaker Audac 8 in, dan height-nya yang paling atas itu ada Audac 3,5 in dan tweeter Audac. Jadi ini Audac dan ACR ya, biasa untuk spek rumahan andalannya dua merek itu. Dan satu paket lagi, ini mixer 4 channel dilengkapi sudah Bluetooth ya. Ini ada tombol phantom, BC menggunakan mic kondensor ya. Kalau mic dinamik ya langsung saja phantomnya nggak usah dihidupkan. Ini langsung ya, kita stylenya dari Bluetooth masuk equalizer, masuk mixer, nggak diolah ya untuk nadanya, langsung output langsung ke power. Untuk instalasinya yang dua ini dari mixer, dan outputnya dari power langsung ke speaker ya, nggak ada tambahan lagi, nggak ada aksesoris lainnya lagi. Ini tambah equalizer pasti mantep dulur ya. Langsung saja reviewnya sudah kita tutup aja, kita langsung tes ya. Kita hidupkan untuk powernya. Oke, power sudah hidup. Kita buka volumenya. Oke dulur ya, ada yang tahu nggak? Ini di speaker mendesis ya. Ada bunyi gitu seperti apa ya, kaset ngelokor gitu ya. Ini ada suara mendesis. Ada yang tahu penyebabnya apa? Saya udah atik-atik dulur ya, otak-atik, tapi belum nemu. Untuk groundingnya aman ya.
Nah ini lebih kencang nih kalau volume full. Kalau ada solusi boleh ditulis di bawah ya di kolom komentar, langsung saja kita tes. Tapi untuk desisnya juga nggak terlalu mengganggu kalau volume audio sudah dibuka. Kita buka. Buka sampai jam 12 saja dulur. Oke tulur ya, sekian dulu cek soundnya sudah dipastikan normal, kita tinggal kirim ya. Terima kasih, salam satu hobi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.